kenapa? Gue lagi sedih. Lagi sedih? Gue dapat beasiswa. Wih, gila. Kamu lagi sedih duduk sendiri kan? Aku sedih duduk sendiri. Kenapa aku sedih serius? Sih? Lagu sedih dong, gak sedih dia? Aku dapat beasiswa. Tapi kenapa kamu sedih? Ini kamu seharusnya bergembira, bahagia. Beasiswa ada suatu hal yang amat sangat membanggakan. Beasiswanya tuh ke Madagaskar. Meneliti perkembangan penguin. Wow. Saya takut LDR-an sama pacar saya, tahu. Kenapa Pak. Sih takut LDR? Iya, takut lah Pak, LDR. Iya. Why? Iya, Bapak nggak tahu sih Pak rasanya jadi LDR, Pak. Capek, Pak, jadi orang LDR. Seperti apa? LDR. Kayak gini. Tom, gue capek. Capek kenapa lagi? Gue capek kalau kita LDR-an. Harusnya kamu itu bersyukur kita cuma beda kota. Coba kalau kita beda alam, kamu gimana coba? Ya tinggal cari lagi. Bener sih. Iyalah, mau bener sih. Wih, bener. Ya. Beda kota, Pak. Beda negara, Bapak bayangin. Yang saya pikirin apa, Pak? Biaya. Itu nomor satu, Pak. Gak usah takut. Telepon. Yang namanya hubungan kalau berkualitas itu dimulai dari rasa saling percaya. Jadi kalau santai aja. Kalau kamu yakin sama dia nih, sama yang kamu pacarin, pacar kamu sekarang ini. Iya. Sama si Abi. Santai aja. Nih, buktinya santai. Kayak gini nih. Ini santai nih. Tuhan pasti punya tujuan untuk memisahkan kita. Tapi aku yakin cinta yang kita jalani adalah cinta yang hebat. Hingga aku menunggu sesuatu yang pantas untuk aku tunggu. Aku menjadi yakin untuk menanti dalam sebuah kepastian yang pasti. Dan untukmu dan namamu yang selalu aku sebut dalam doaku, percayalah, semua akan indah pada waktunya nanti. Tuh, lihat quote-nya. Saya quote ulang ya. Orang-orang yang hebat adalah orang yang bisa menjaga perasaan pasangannya kapanpun, dimanapun, tanpa alasan apapun. Udahlah, Nah. Oh, iya. Kamu tidak usah parno. Oh, ya kan? Iya. Kamu kan niatnya belajar. Slow aja, kalau jodoh gak bakalan kemana. Tapi iya. Pak, selain takut LDR, saya ini juga bakalan kangen Pak sama Indonesia. Banyak tradisi-tradisi unik Pak di sini Pak. Contohnya ini. Nih Pak, ada tradisi gotong rumah di Bugis. Di negara lain nggak ada Pak gotong-gotong rumah. Bahkan di Swedia, katanya alatnya bisa dibongkar pasang. Nggak ada Pak angkat rumah Pak. Tuh. Terus ada loncat batu dari Nias contohnya. Terus ada tradisi juga buat perang zaman dulu. Ada karapan sapi. Terus banyak deh. Karapan sapi betul dari saya, dari Madura. Ini loncat batu nih Nias nih. Oh. Itu yang dilocokin batu loh Pak. Masa sih? Saya kira lemper itu. Nih karapan sapi. Oh, ini karapan sapi ya? Ini the hope of the cow. Harapan sapi itu. Ya. Ya nggak apa-apa. Soalnya begini, yang namanya belajar itu tidak ada batasannya. Ya kan, justru kalau kamu pergi ke negara lain, kamu bisa belajar kebudayaan lain, menyerap apa yang tidak kamu dapatkan di sini, budaya-budaya lain. Wajar aja biar wawasannya luas. Iya, tapi gimana Pak, kan Indonesia nggak ada duanya Pak. Yang paling kangen itu apalagi sama keindahan alamnya itu loh Pak. Indonesia tuh kan wah luar biasa. Dari ujung sampai ujung kalau kita mau meneliti semua tempat, 37 tahun baru selesai Pak. Bayangin Pak, kayak 37 apa berapa ya, pokoknya lama lah. Kayak gini nih. Tupah. Salah satu pulau yang punya pantai keren dia Lombok Pak. Kalau orang luar taunya Bali, padahal kekayaan Indonesia itu banyak. Wakatobi, Derawan, Toraja, Raja Ampat.
banyak, masih banyak lainnya. Sumba, Alor, Kupang. Belum Timur. Iya itu yang gue sebutin Timur itu, Mas. Sorry. Indonesia Timur itu. Ini semua Mas Darto pernah datang nih, saya belum. Belum, Raja Ampat belum. Tuh. Di luar negeri nggak bakalan bisa dapat kayak begini. Nggak ada ya. Bayangin ada dong, sih. Pak. Tapi nggak ada yang sebagus ini, Pak. Nggak semurah kita. Kita murah banget tuh aksesnya. Nggak apa-apa deh. Pak. Kan? Pantai, gue pengen banget. Di luar negeri, di Madagaskar, coba Madagaskar mana ada pantai. Isinya gurun, savana, gue lari sama kijang, sama antelop. Antelop. Iya, Pak. Gimana dong, Pak? Iya. Kamu mau merasakan suasana pantai? Mau. Ah, saya bantu nih ya. Tenang, saya akan bikin kamu berada saat ini, seakan berada di pantai. Gimana caranya, Pak? Siap ya. Wih, wah, lihat ada kursa ini. Bagaimana? Udah suasana pantai? Wih, kasih lagu suasana pantai. Wih, wow, itu dia. Chill kan? Chill aja kayak di pantai, duduk. Mantap. Wah, kalau gini mah cakep nih, Pak. Tapi Pak, kalau di pantai gini, Pak, enaknya tuh ngemil, biar chill. Ini gua agak dengak banget ya. Bukan di ambulan. Oh, sorry. Bukan di ambulan. Ya. Pak, ada yang seger-seger, Pak. Seger-seger. Biar rileks. Ah, cemilan seger, tenang aja. Saya punya ini. Wah, gue curiga nih. Nah, ngapain curiga? Apa itu, Pak? Ada ini. Solero. Apa itu Solero? Oh, ini yang terbaru untuk mendukung suasana pantai kita. Ini terbaru dari Walls, Solero. Kalau sekarang mau cabut dari Indonesia nih, Nang, ya, si Solero ini justru baru banget datang ke Indonesia. Oh, gitu. Gue jamin abis makan ini, lu bakal jadi happy lagi. Ini rasanya segar banget. Wow. Campuran lime sama vanilla. Lime dan vanilla? Yeah. Wah, baru tuh. Cobain dulu, pasti lo langsung suka sama segarnya Solero. 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 Ya. Tes dulu ya. Solero. Wah, gue langsung suka sih, Pak. Gigit dulu. Suka gue. Gigit dulu. Lo akan terkejut. Ada vanila dalamnya. Oh iya benar. Solero. 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 Pasnya jadi happy. Gua suka sih sama segernya Solero. Masuk ya? Masuk nih, sedap. Buat Commenters, kita mau bagi-bagi hadiah. Solero kan baru nyampe nih di Indonesia. Kasih tahu kita, apa sih yang bikin kalian happy tinggal di Indonesia? Biar Soleronya juga betah tinggal di Indonesia, mention ke @thecomment_net dan juga @wasidn. Ya, jangan lupa pakai hashtag jadi happy dan hashtag segarnya Solero. Contohnya nih ya. Indonesia tuh banyak banget pantai-pantai kerennya kayak gue gitu. Gue juga keren dan pastinya bikin jadi happy, hashtag jadi happy. Apalagi abis ngemil, hashtag segarnya Solero cocok. Nah, untuk tweet yang paling keren akan dapat hadiah utamanya, yaitu kamu bisa liburan bareng geng kamu kemana aja di Indonesia. Serius, kemana aja? Raja Ampat. Sebut Raja Ampat. Wakatobi. Gunaken. Wakatobi. Bebang. Edan. Mantep kan? Mantep banget. Makanya ikutan. Oke. Ya udah. Lo gak bisa ikutan, kan lo mau kuliah di Madagaskar. Oh iya, udah, lo mau kuliah ke Madagaskar, siapin dulu mental lo, ongkos pesawat dan segala macam. Oke, okay? Pokoknya kita mendukung ya dana kuliah ya. Mendukung, Pak. Itu dia. Baiklah kalau gitu, sampai jumpa. Selamat. Saya ngapain? Kalau gitu saya bagi-bagi Solero aja. Solero! We'll be right back.
Gua pikir yang bakal jatuh yang ini. Iya. Iya. Ternyata komentar. Iya, iya, iya. Ya. Nah, ini kita juga sih ya, dia naik. Maju, maju. Iya. Siga. Iya, iya, terus. 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 Ayo, bisa. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Iya, iya, iya. Iya, iya. Aduh. Kayak nonton panjat pinang ya.